時に誰と会って何をしてたのか。Ketika Minato Kiyomizu terbangun di rumah sakit, dia belajar bahwa dia telah kompatibel selama 203 hari. Ternyata, kecelakaan mobil telah menyebabkan dia kehilangan semua ingatan perjalanan sekolah menengahnya. Akhirnya, dia menemukan kemuliaan-kemuliaan di dalam pola, air dan keinginan untuk melanjutkan kemana dia telah pergi. Namun, dengan memalukan menjadi sadar akan perbedaan besar antara sel darah lama dan saat ini, Minato memulai rehabilitasi intensif dengan harapan untuk memulai kehidupan tanpa air polo. Namun, Minato segera diingatkan tentang keterbukaan masa lalu dan sebuah janji pada hari pertamanya di Yamanami High School. Segera saja, meski benar-benar menyadari ketidaknyalannya, dia bergabung dengan klub air polis sekolah. Sambil membutuhkan kesepian dasar-dasar olahraga, dia, bersama dengan Klormatesnya, harus merekrut anggota baru untuk mencapai daftar 7 manual yang dibutuhkan. Dengan itu, Minato mencoba untuk mengembalikan bakatnya yang terkubur untuk polo work dan menjadi salah satu pemain terkenal Jepang sekali lagi.